Malaysia dan Indonesia negara serumpun yang mempunyai persamaan sosiobudaya dalam pelbagai aspek. Antaranya adat, makanan dan tidak ketinggalan dari aspek fesyen pemakaian. Tampak ayu dan sopan, wanita di kedua-dua negara juga turut menyarungkan kebaya tradisional demi martabatkan budaya yang tidak akan ditelan di zaman. Demi meneruskan tradisi memakai pakaian tradisional, 60 ahli kelab Yummy Mummy yang terdiri daripada golongan wanita dari Indonesia dan Malaysia mengadakan pertandingan kebaya di sebuah hotel di Petaling Jaya, Selangor baru-baru ini. Mereka mempamerkan rekaan kebaya tradisional negara masing-masing. Untuk terus menjaga heritage, terus menjaga kebudayaan kita sebagai wanita yang memang harus berpakaian elegan, I mean tertutup, and then cantik, dan juga selalu berperilaku yang baik. Dan selain bangga dengan kebaya masing-masing, mereka turut berdiskusi mengenai kesedaran kanser payudara dan juga melakukan sumbangan kepada rumah orang-orang tua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Muzaffar dengan Finn Hilsen. Halo. Kami berdua baru aja selesai untuk acara charity luncheon dengan kebaya fashion show dari rumah kebaya Malaysia yang baru saja berlangsung di Hotel Pullman Kuala Lumpur Bangsar. Oke banget ya acaranya ya. Ya, keren banget. Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah sukses. Keringetnya menjadi rasa happy yang Amin. Tiada tara. Iya benar. Oke, thank you. Thank you sekarang juga. Saya akan jalan satu-satu lihat tuh sebelah sana. Oke, silakan. Jangan lupa kamu juga ikutan makan okay. Birthday cake. Oke, ya, thank you. Nah ini juga Halo. Salah satu pemenang kebaya kita, ya, yaitu Novi Ginting nggak boleh. Ya, Novita Handayani Ginting sengaja. Ya. Thank you for coming. Yes. Menurut Mbak gimana nih Mbak acara hari acaranya ini? Acaranya bagus banget. Jarang-jarang saya ketemu acara yang masih melestarikan budaya Indonesia. Alhamdulillah. Sekali. Thank you banget Mbak. Hari ini juga keren banget. Oh, makasih. Keren banget. Ada acara di apa ya. Kabari? Terima kasih. Saya. Thank you banget. Mohon maaf ya kalau ada kurang-kurang. Kasih. Thank you. Ayo. Ya, itu tadi. Ada juga Mbak. Oh, udah kenalan. Itu cantik juga. Oke. Okay. Menurut Mbak, tiga kali salah. Satu lagi. Menurut Mbak gimana acara hari ini? Keren sekali. Alhamdulillah. Happy ya Mbak pakai kebaya ya Mbak happy, ya. Happy.